Kita kan masuknya ke channel Planet Animal. Kembali lagi di Pengen Siaran, pengen mencari produser yang katanya hari ini ada yang terbaik. Betul. Yang ditunggu-tunggu orang nih, Cok. Jadi kita hari ini spesial menghadirkan orang yang sangat di request. Benar. Oleh viewers kita di Deadwood ya. Umat lucu atau apapun ini itu ya. Top 2 yang sangat dicari ini ya. Yang sangat. Jadi kan kita kan beberapa kali kan udah featuring nih di Pengen Siaran sama dari mulai orang biasa, orang tidak biasa sampai YouTuber, tapi dari semuanya itu yang kita udah mengumpulkan most requested. Ya itu dua orang ini ya. Dan buat dopung Anda jangan berharap itu Anda ya. Itu kan kita ngobrol orang. Iya. Dopung tidak termasuk dia. Tumbuhan dopung tidak masuk. Oke, Jok, langsung aja siapa yang akan datang hari ini? Yang akan datang hari ini adalah salah satu yang banyak di request bahkan waktu itu sampai ada hashtag-hashtag gitu. Apa? Save orang ini gitu. Hashtag save orang ini. Langsung aja kita langsung. Ini dia. Putri. Putri. Halo, apa kabar? Halo. Panda bawa ini. Kenapa, Cok? Tolong ditanya, Cok. Saya nggak mau nanya daripada saya emosi ya. Putri, kamu kenapa kesini? Biasanya kan wanita lain kan bawa Versace, atau Louis Vuitton, atau karung goni. Kamu kenapa bawa ini? Burung. Burung. Emang nggak boleh seorang wanita mencintai salah satu fauna yang ada di dunia? Iya, fauna kan banyak. Ada terenggiling, ada panda, ada komodo, ada ular sanca, kenapa yang dibawa burung? Gak, urusan burung ini. Oke, ini dia bawa berita lagi apa enggak nih, Cok? Saya udah gak percaya sama dia soalnya. Gara-gara berita dia kemarin, Kapi... Nanti jangan seujun dong, aku mau bawain berita yang jauh banget dari... Saya sudah tertipu Anda sekali waktu itu. Tidak akan terjadi. Gara-gara Anda, KPI masuk YouTube gara-gara berita Anda. Jadi kita suruh dia email dulu beritanya, dan ternyata udah kita saring, nggak ada yang lolos. Nah, jadi mohon maaf, Putri, berita yang udah kamu siapkan, gak sekitar 3 itu tidak bisa dibawakan di sini. Ya, cuma dong, iya, bisa sih kalau mau paksain ini bisa. KPI ini udah anggap aja di mau masuk YouTube nih nunggu berita ini doang nih. Tapi para dia tuh suka kan? Iya, tapi suka. Tapi terlalu bahaya menurut terlalu bahaya. Mengancam keamanan. Jadi sorry Putri, berita-berita yang Anda bawakan tidak perlu saya sebutkan kisi-kisinya aja, enggak perlu sama sekali karena ini sudah pasti. Bukan tentang kesehatan. Ya udah ya, dulu Anda ini tentang musik. Ya, maaf pokoknya, ya, tidak bisa ya. Sama sekali tidak, berita Anda tidak ada yang lolos. Satu pun. Jadi mungkin emang apa alasannya? Hah? Oh, masih ditanya. Enggak, sebentar. Udah berita saya dicoret semua daripada saya kesini sia-sia. Aku punya suatu oleh-oleh buat kalian berdua. Baik juga. Oleh-oleh, oleh-oleh pasti aman. Oleh-oleh tuh aman loh, nggak mungkin. Iya, ada yang oleh-oleh tidak aman. Apa oleh-olehnya? Coba. Oleh-oleh aman pasti. Flash. Apa ini isinya? Apa isinya? Ini isinya bisa merubah hidup kalian berdua. Pasti kata-kata motivasi, ya kan? Ini nggak ada aneh-aneh pasti, bro. Itu bakal merubah hidup kalian jadi lebih semangat baik, ya? Setiap harinya. Iya. Kan kita juga enggak enak lah udah beritanya kan. Ya udah kita terimalah ini. Udah terima. Iya. Kalau gitu silakan. Udah. Nah, ini kita play aja ya. Ya kita video persembahan dari Putri yang judulnya Berita Musik. Iya. Ternyata tidak baik terlalu positif thinking sama orang ya. Kan apalagi seperti Putri. Sudah ngasih judul berita musik enggak? Saya masih penasaran. Apa yang terjadi barusan, Joki?
yang terjadi? Apa itu, bro? Nah, itulah akibat percaya kepada Putri. Betul. Seharusnya begitu dia bawa masuk, bawa burung, harus kita curigai, bro. Itu sudah ada tanda-tanda yang mungkin ada konotasi begitu. Ini apa, dua mantul, mantap betul. Dan kalau misalnya mohon maaf ya, tapi kalau gue lihat sih dari para penyanyi di sini, dia tuh kalau lupa lirik gampang, bro. Kenapa? Ya tinggal ditempel di sini kan bisa. Kan maksudnya kan agak ke ya, itu yang cowok di tengah gimana tuh, ada mantul, emang mantul, ada angin-angin gitu. Nah, berarti Putri fix di band ya? Di band. Mungkin untuk 3 bulan ke depan ya. Kecuali mungkin dia punya terobosan-terobosan baru. Terobosan baru. Ya ini terobosan baru ya, bro. Berita musik soal flash disk ujung-ujungnya begini ya kan? Mantul, mantul, mantap betul. Tidak masuk. La la la. La la la. La la. Hey, Cak Muslim. Anda sedang kenapa? Aku main game di HP kalah terus, main game di PC kalah terus. Wah. Gimana solusinya dong, Coki? Anda memerlukan jersey yang menunjang skill game Anda. Oh. Eh, ngomong-ngomong, Anda kan sudah memakai jersey Kapitalis Esports. Wow. Mengapa Anda masih kalah bermain game? Oh, waktu itu belum pakai. Oh. Oh, jadi kalau pakai jersey Kapitalis Esports bisa meningkatkan skill game? Bisa. Oh. Coba dulu dites. Coba mainnya. Kalau Anda juga coba lihat, langsung menang kan? Langsung chicken dinner kan? Chicken dinner, Coki! Betul. Ini gara-gara jersey Kapitalis Esports. Betul. Kalau Anda masih kalah, kenapa? Main game ini mungkin Anda karena bermainnya di salah satu daerah di luar negeri. Wow. Yang PUBG tidak boleh. Wow. Yang kalau main di wow. Ini tidak bisa melindungi. Tidak pengaruh ya? Ini tidak pengaruh. Oh. Iya. Berarti ini kita punya tagline. Iya. Jersey Kapitalis Esports meningkatkan skill game Anda. Betul. Kecuali di daerah itu. Langsung aja kita panggil, ini adalah orang yang paling banyak di request di pengen siaran. Oh. Bahkan video pengen siarannya ini udah nyampir 1 juta viewers ya, dan ini view terbanyak ya dia. View terbanyak. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia, The Most Wanted Man. Ini dia adalah pemeran di kartun Plant and Zombie ini. Jadi apa? Gamenya dia jadi zombinya, bro. Dustin Tiffany. Woo! Masuk. Oh, iya. Makanannya gimana nih? Tar, makan. Ya, ambil dulu makan. Yang mana aja nih? Semuanya aja udah. Begini. Hah? Ya duduk. Oh. Ulang-ulang dari situ. Kenapa renang? Bekas. Ini dia Dustin Plant and Zombie. Apa orang? Habis rehat berkepanjangan lah. Rehat berkepanjangan. Oke, okay, boleh. Jangan langsung datang bikin emosi gitu. Tunggu, kenapa dia datang harus renang? Makanya. Gimana kabar Dustin? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak Coki dan Bapak Cerita? Baik, kita baik. Baik. Sekarang baik, nggak tahu abis ini ke depannya. Oh iya, kemarin sih abis jambore. Kita, saya Pak, saya manfaatkan di rehat itu untuk berjambore Pak. Oh, di mana itu jambore? Pembentukan anggota baru gangster di Depok. Jambore ngapain di Depok kok gengs? Visi misinya itu yang kemarin Pak, yang ngebentuk lagu 3 itu yang buat dipasang di lampu merah. Hah, gimana? Oh, itu jambore. Ah, jambore visi misinya untuk ngebentuk lagu yang dipasang. Oh, biar bisa tadi lampu merah. Makanya kita sampai bikin proposal untuk datang ke langsung ke kabupaten sana. Sebelum masuk ke berita. Kan ini acara saya, kalau Anda yang memimpin. Tapi saya produser di sini. Sebelum itu Anda jelaskan dulu nama Instagramnya, banyak yang nggak tahu. Oh iya, iya, iya. Nama Instagramnya apa? Nama Instagram. Instagram lah. Nama Instagram Ogut. Oke. Lanjut. Oke, nama Instagram Ogut Jones 24, S-nya 3. Kenapa? Jones S gitu. Kenapa namanya Jones? Kan Dustin aja orang. Ya karena pada masa kecil saya menjadi budak senior Pak. Budak senior, jadi saya disuruh beli es
kebetulan nama tukang esnya es John. Oh, beli dong di John, beli dong di John. Akhirnya John panggil itu John. Panggilnya nempel ke saya. Kan yang jualan es yang John. Tapi saya menjadi John. Kena radiasi dari yang menjual, Pak. Radiasi. Sekalian aja di tukang es itu. Ya. Enggak, kan yang John itu siapa? John penjual es. John yang menjual es. Ya. Terus kan itu yang disuruh beli es di John. Nah, kalau kita sugesti, Pak. Enggak gini. Ente kan disuruh. Kita disuruh beli es dong di John. Ya. Di John-nya itu nunjuk ke salah satu nama. Otomatis kita yang ditunjuk. Lu kan John-nya penjual es. Nih. Tapi posisinya yang di situ yang ada apa pula? Buat perantaranya profesi. Itu saya. Ya. Posisi. Iya, Dustin beli es di John. Di, kan yang John nih ya kok jadi ente. Enggak, beli es di John. Nunjuknya ke saya. Kan sekarang ngasih duit. Iya, beli es di John. Nah, coba gila. Ya, beli es di John. John. Akhirnya namanya nempel ke saya. Merasa... ya kan? Kok itu merasa jadi John gara-gara itu? Joy, tanggung jawab itu gara-gara lu. Gua sampai sekarang dipanggil ya, John. Ya itu yang gua ngomong. Tapi... saya di circle ketularan, Pak, akhirnya manggil saya jadi John. Itu tukang es kalau mau tahu ngisengin anak sekolah pakai tembakan pistol air, Pak. Kalau lagi lengah. Ya, terus ngisenginnya gimana? Ya, ngisenginnya kalau lagi mat ke belakang, disemprot pakai pistol air. Isinya itu es susu yang dibikin sama dia. Oh. Jadi rugi dong kalau dia es susunya dihampur. Tapi enggak rugi, Pak. Soalnya dengan kejailan tukang es, akhirnya kan si murid disemutin, Pak, kadang. Apa? Disemutin di kelas. Jadi kan lu jadi John, solusi. Si tukang itu namanya masih John. Masih sampai sekarang. Cuma enggak tahu kan karena saya sudah enggak singgah di tempat sekolah itu. Ya, enggak perlu tahu. Ini John es susunya disemprotin ke anak. Ya, cuman dia pakai pastel air, Pak. Ya, gambar lumba-lumba. Berarti anak enggak perlu gambarnya. Enggak, modelnya bentukannya. Ya, terus anak kecil ini kena susu. Iya, wah siapa nih? Udah pasti sengannya si John. Terus, untungnya bagi John apa? Untungnya bagi John, dengan cara itu dia puas karena bisa ngisengin tuh anak. Akhirnya kan disemutin tuh. Oh, jadi enggak ada hubungannya sama jualannya makin lama. Enggak ada jualannya. Ya, istilahnya ada semut, ada air, berarti wah. Apa ada semut? Ada gula, ada semut. Airnya kan air manis, Pak, yang disemprot. Oh iya, masuk. Disemutin, pasti abis dari John. Akhirnya yang tadi anak ngeliat, otomatis beli juga buat ke es itu. Iya. Bener gak? Enggak sih, susah. Terlalu susah dibedah omongan ini. Jadi gitu, asal-usul nama John. Jadi gitu, asal-usul nama saya sampai sekarang pun. Selama saya memakai lebih dari satu abad. Astagfirullah. Satu dekade. Hari ini menyiapkan apa aja nih, Dasti? Iya, sebelum masuk ke berita. Ya. Biasa saya menyiapkan ini berupa fardu ain duniawi. Jangan bawa-bawa istilah agama, jangan-jangan bawa. Tetapi kan kita menyambut kewajiban duniawi. Oh, yang duniawi. Iya, saya istilahnya di dunia misalnya enggak ketemu kalian enggak bawa perbekalan merasa agak berdosa dikit. Oke. Okay. Oh, hanya dikit ya. Boleh silakan. Enggak apa-apa. Hanya dikit. Bawa yang itu, perbekalan fardu. Iya, yang saya bawa sekarang ini adalah martabak ketan cek ricek. Martabak ketan cek ricek. Kalau belinya di depan gedung cek ricek, Pak. Gedung apa? Gedung cek ricek. Itu yang orang sering gosip-gosip di cek ricek. Iya. Bukan cek ricek. Masih itu ada gedungnya? Ya, di depannya, Pak, seberang jalan. Ini bukan sembarang martabak, Pak. Ya, kenapa? Karena filosofinya nih. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Ya? Pada zaman Siti Nurbaya. Pada zaman Siti Nurbaya kan bokapnya itu Himdangsik. Iya. Kita kan yang Pak Karto di apa? Pak Karto di Pengabdi Setan tahun 83. Iya, tahu ya. Di film original, benar. Nah, iya. Dia kan dikasih martabak ketan. Kepada untuk mempelai yang nanti anaknya pengen dipersunting. Itu ini adalah simbol untuk doa restu. Oke. Doa restu kepada Himdansik. Jadi kalau Bapak Tretan mau dapat jalur hijau. Kalau lu pengen ngasih ke mertua lo bawa ini. Itu maksudnya kan? Iya. Kalau kenapa ke pengabdi setan dulu jauh amat. Enggak usah bawa Himdansik. Enggak, karena itu waktu itu bokapnya diperankan oleh dia, Pak, pada zaman. Ya, tapi orang tua pacarku kan bukan Himdansik.
seolah-olah aja, Pak. Aku juga bukan pengabdi setan. Enggak usah sejauh-jauh, langsung aja. Enggak, karena Pak di sini Bapak itu sebelumnya kan menganut ini, Pak. Apa? Cinta Illuminati. Iya kan? Cinta Illuminati. Cinta segitiga. Cinta segitiga, cinta ini. Kalau misalnya Bapak Tretan kurang setuju dengan martabak Tretan ini, ya. Apakah Bapak Tretan ingin membawa perbekalan ini, Pak? Apa itu? Ini ya. Banget nih. Anjing lu belinya udah bukan snack lu ini, Mak. Oleh-oleh. Kalau Bapak disuruh pilih untuk seorang camer milih martabak ketan. Orang apa? Martabak ketan. Seorang cek camer. Nih cek. Camer apa camer? Calon mertua. Yeah. Oh ya. Ah, ataukah ini Pak kue apa rainbow? Itu? Kue rainbow. Oh, kue rainbow. Kue rainbow kayaknya. Ntar si Wujon yang sana. Kenapa? Apa anjing? Kenapa kue rainbow si Wujon? Wah, ternyata kok ngasih saya ini. Yeah. Saya ngasih saya rainbow. Apakah dia golongan LGBT? Flyer, bendera, bendera, logo dari sana. Bener kan, Pak? Gitu dong, gak semua yang pelangi itu kan namanya LGBT. Kan emang ini dari dulu. Memang rasanya itu pro, cuman namanya itu. Rasanya itu pro. Rasanya pro. Oh enak maksudnya, enak, pro profesional. Cuman, enak, kok rasa pro. Pro, cuman ini apa enggak bentuknya itu yang kontra. Oke, jadi kalau untuk calon mertua lebih baik tidak bawa yang kontroversi. Dikira iya. Pro LGBT. Iya. Berarti yang bikin ini pro LGBT dong? Ya, itu Pak bisa disimpulkan sendiri. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Ya udah, ya, okay, ya. Next, apa lagi? Bawa apa lagi? Mengandung unsur LGBT ya? Iya. Mengandung unsur LGBT. Nah, kalau kita enak, ke nih. Florida tadi, Pak. Iya, nggak usah Florida, Florida. Oh, ada ceritanya? Iya, berkaitan Florida tadi, Pak. Hmm. Itu sepertinya ada kerjasama dengan Indonesia. Benar. Apa dalam bidang apa? Ya, air Bermuda bisa dirasakan sekarang oleh kita. Air apa? Bermuda? Kok bisa? Bisa karena ini, Pak, yang kita bawa. Nih. Floridina. Floridina, Floridina. Floridina Indonesia. Florida Indonesia. Ya, Florida Indonesia. X Indonesia. Karena di sini Pak, INA itu kan singkatan dari negara kita. Yeah. Yang biasanya dipamplet-pamplet di depan gitu. Iya. Jadi kita mau coba ini dulu. Kita mau coba. Boleh ini, Pak. Kita boleh. Coba, kita coba ntar, dulu. Entar enggak kenapa-napa. Dikira pro LGBT ya? Kagak, ini kan makanan. Coba, coba. Iris pakai tangan, Pak. Ayo, makan juga, Tin. Makan juga dong. Aku. Cuma enak. Ini apa aja isinya, Tin? Hah? Apa aja isinya? Ya, kita juga sekedar beli, enggak tahu nih. Mana gua tahu, Pak. Sekedar beli. Udah enggak tahu isinya, nuduh-nuduh LGBT emang bangsa Anda. Dan ini buat edukasi Bapak Coki. Kenapa? Karena dia selain pro LGBT juga buta warna. Buat latihan. Lu bisa lihat lewat apa? Coba lihat. Buat latihan, Pak. Ini merah jambu. Merah jambu. Merah jambu. Ini ijo. Ya emang ijo di mata gua. Pak, pernah lihat PPSU enggak? Hah? Jersinya warna apa? Ini kuning. Golkar. Kuning. Ya, kuning. Semua partai ada di sini, Pak. Oh iya. Ini P3. Ya ini ijo muda. Ijo muda. Ya. Ijo muda. Benar, Pak. Oke. Ini merah jambu. Partai bulan. Hah? Kupang. Di mata gua merah jambu, masa salah? Merah jambu yang bawah tadi, coba. Itu sama emang yang bawah, yang atas. Yang atas sama ini sama. Nggak salah kan buat edukasi. Di mata ente ini sama. Ininya sama, coba lu minggirin. Nah, ini sama nih, ini sama. Ini sama di mata ente. Sama ini. Pantes ente nggak bisa bedain mana yang halal dan haram. Warna aja Coki, dia bisa melihat warna. Apalagi agama. Yaudah lu ada berita nggak? Ada dong, kita sudah persiapkan benar-benar matang. Oh nggak, tapi di Dustin udah bawa 10 berita, 9-nya kita coret. Benar. Lah kok bisa, Pak? Daripada cerita anak
Saya udah persiapan jauh-jauh hari, Pak. Dan matang. Anda harusnya sadar dong. Kenapa Anda masih nanya? Loh kok bisa? Ya memang. Tapi ada satu, Pak. Please, Pak. Please, Pak. Ini benar-benar senjata saya, Pak, buat mengedukasi para netizen sendiri. Ya, oke. Ya udah, kita kasih kesempatan ya. Oke, siap. Kita bener ya. Gua coret. Bahkan berita ini lagi digoreng-goreng oleh media. Oh, berarti mungkin politik. Oh, gua suka nih. Perindahan ibu kota. Iya, makanya kita kaji lagi panas-panasnya untuk para kalayak. Oke, ya, para netizen yang nonton. Nah, spesies-spesies yang sedang menonton. Iya. Cepat. Kita kan masuknya ke channel Planet Animal. Planet Animal, jadi semua genre masuk untuk menonton kita. Ente animalnya. Yuk, lanjut. Untuk berita yang saya bawakan, minum berkali-kali hausnya tidak juga hilang. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Apa ini? Sat. Jadi berita ini mau dijelasin nggak, Pak? Nggak, ulang dulu. Ulang. Oh, kan udah akomanya udah saya berhenti waktu pas nggak, lagi ya, ada. Tapi ulang. Saya baca agak curiga. Coba. Berita. Coba. Oh, minum berkali-kali hausnya tidak juga hilang. Ya. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Itu berita yang inti please sama kita. Wah, ini Pak justru berita yang sedang booming. Ini yang digoreng media. Yang digoreng media seglobal, Pak. Satu dunia. Seglobal, cok. Satu global, Pak. Global itu. Satu dunia, ya. Kenapa? Apa? Ini enggak penting. Ini enggak penting. Apa pentingnya? Sangat penting sekali, Pak. Apa pentingnya? Karena kalau kita minum berkali-kali dalam keadaan galau, itu tetap apa sih? Pria baru sadar ternyata. Pria ini baru sadar ternyata dirinya haus sayang. Oh. Haus berkali-kali hausnya. Pikir dulu. Minum berkali. Oh, jadi dia nih, Pak. Iya. Yeah. Minum berkali-kali hausnya tidak hilang. Karena? Karena dia lebih ke galau. Hormonnya lebih ke galau. Apa? Haus kasih sayang minum, ente berita kagak bener, sumbernya juga. Karena haus kasih sayang itu dia menyendiri, makanya hanya untuk sendiri, Pak, sebenarnya. Ini apalagi nih? Hah? Berita? Hah? Saya terkejut, Pak. Target apa tuh? Karena sedang fokus di sini, airnya melenceng agak ke sini, Pak. Ya kenapa? Ini ada apa? Ada apa ini? Enggak, ini berita yang dibawain Justin bener kok. Tuh. Datang-datang. Kalau dibanding sama flashdisk Anda tadi, mantul mantap betul. Enggak, udah ini udah wadau. Daripada kayak gitu mending lo berdua aja yang di sini. Enggak. Ini gua bawa. Ini berita enggak jelas. Ya. Ini kan belum kelar, Pak, untuk urusan kita. Enggak ada, hidup ente kelar gara-gara ini, enggak jelas. Ini yang haus kasih sayang. Ceritanya udah bener loh. Bener apa, Endo? Emang gak boleh orang galau? Boleh aja galau. Ini haus dalam artian kan untuk puasa kan juga kita menahan haus, Pak. Ya, terus hubungannya sama kasih sayang? Ya, kita juga harus menjaga antara jarak pacaran LDR atau dekat pas lagi puasa itu makin dihindari, Pak. Makin dijelasin makin gak masuk. Makin dijelasin ini makin bener, gak bang. Masuk. Bener kan, Bud ya? Nih, Bud. Kan minum berkali-kali, hausnya tidak juga hilang. Berarti baru sadar ternyata dirinya haus kasih sayang. Kalau Anda sendiri, apakah Anda haus kasih sayang, Putri? Iya. Tuh, kan Anda sendiri, saya sendiri, kenapa kita gak kepikiran buat bersatu? Kalau dalam istilah matematika, 1 + 1 = 2. 1 dong. Kenapa? Aku dan kamu sama dengan satu keluarga. Susah nih lagi-nya. Gini dah sih, daripada yeah, kamu gombal-gombalin aku, gak jelas. Kamu nonton sesuatu yang ada di flashdisk yang aku kasih ke Coki sama Muslim tadi. Oh, kasih sini? Iya. Siap-siap hidupkan VPN.